Alhamdulillah, hari ini kita boleh anggap sebagai pelancaran field hospital yang akan kita dirikan di Bangladesh. Barangkali berhampiran dengan kem-kem pelarian untuk orang-orang Rohingya. Saya lihat field hospital ni yang dimiliki oleh Angkatan Tentera Malaysia merupakan sebuah field hospital yang sangat tinggi kemampuannya. Operating theatre ada, boleh ada X-ray, boleh ada lab analisa. Tapi saya minta dia beri tumpuan untuk bayi dan kanak-kanak. Ini merupakan kumpulan yang vulnerable dalam keadaan yang dihadapi oleh orang-orang pelarian Rohingya. InsyaAllah, field hospital ini akan dihantar melalui kargo MAS pada 20 November dan dijangka akan beroperasi selewat-lewatnya pada 1 Disember. Mungkin lebih awal sikit pada situ. Saya begitu bangga bahawa Perdana Menteri amat berpuas hati dengan apa yang telah dipersiapkan untuk kita gerakkan ke Bangladesh seterusnya untuk membantu mangsa-mangsa Rohingya. Nilai mungkin kecil, tapi harapan kita adalah ia dapat memberikan bantuan yang besar bagi penduduk-penduduk atau pelarian Rohingya yang berada di Likok Sepupasan. Kita akan berada di sana selama tempoh 3 bulan dan insyaAllah ini akan memberi banyak bantuan kesihatan dan perubatan kepada orang-orang pelarian.